Meski kini statusnya mantan istri, namun Dedi secara langsung memberi restu kepada Vicky jika ia benar-benar ingin memiliki Karlina. Bahkan jika benar berjodoh dengan Karlina, Vicky akan menjadi imam yang baik, serta menjadi ayah sanggup untuk putra semata wayang Dedi dan Karlina. Tuh, apa yang bisa lu katakan? Ya, itu adalah angan-angan Vicky. Namun harapan Vicky untuk mendapatkan cinta Karlina sepertinya harus pupus. Lantaran ibu satu anak itu sudah menemukan tambatan hati yang baru. Lebih tepatnya adalah cinta Karlina yang sempat putus semasa SMA dulu dan kini kembali terajut lagi. Dia hanya sahabat kecil aku waktu kita masih sama-sama sekolah. Jadi ya, ya mudah-mudahan lah gitu, kalau misalkan emang jodoh gak akan kemana juga. Saya hanya jalanin aja apa yang ada sekarang, hubungan sekarang seperti apa. Dan juga saya juga paling semua terserah dia juga, karena aku tipe perempuan yang kalau misalkan memang si laki-lakinya mau serius ya ayo gitu. Tapi kalau misalkan berjalan dulu ya ayo, tapi bukan berarti gak ada tujuan ya, kayak gitu. Kepada kami, Karlina menyebut jika ia pertama kali mengenal arti cinta dan begitu kehilangan saat masih duduk di bangku sekolah menengah, saat Indra harus pindah ke Jerman. Saya tahu yang namanya rasanya kehilangan, sakit, sedih, apa segala macam tuh sama dia. Ada rasa kayaknya namanya, untuk melupakan seseorang dengan mudah itu, dengan sulit itu ya saya rasakan tuh waktu sama dia gitu. Jadi ya mungkin belajar yang namanya dan tahu bahwa cinta itu apa ya mungkin dari dia gitu, dari dia juga gitu. Dan terus bukan, dan saya ngomong ini bukan karena saya sekarang sama dia, tapi memang saat itu yang saya rasakan gitu. Lantas seperti apa pertemuan keduanya hingga akhirnya merajut kasih kembali dengan Indra yang puluhan tahun tidak bertemu sejak masih mengenakan seragam putih abu-abu. Setelah puluhan tahun saya nggak pernah dapat kabar tentang dia, terus tiba-tiba saya tuh mimpi, dan ini beneran ya, bukannya saya bikin diri, saya mimpi. Mimpin dia gitu. Terus kenapa pagi-pagi saat saya bangun itu kayak kok dada saya sesek banget tuh, kayak orang abis nangis, kayak nangis yang sampai bikin saya dada saya sesek. Terus saya mikir ini ada apaan gitu, ini orang kok yang nggak ada pernah ada kabar gitu, tiba-tiba saya dikasih mimpi kayak gitu. Terus saya coba hubungin adiknya, karena kebetulan adiknya pernah datang ke Indonesia, terus kita pernah ketemu tuker nomor telepon lagi. Saya hubungin adiknya, ada apa sama dia gitu kan. Terus dia gitu, ya udah, kabarnya dia gimana, baik-baik aja karena saya mimpi gini-gini, dia udah baik kok gitu kan. Terus dia tuh ya udah dapat nomor telepon yang lagi, terus aku sapa dia, maksudnya yang karena maksudnya kan kayak kalau belum tahu itu kan kayak belum serg gitu kali ya kan. Akhirnya saya tanya kabar dia bilang oh baik-baik aja, bla bla, udah kita komunikasi biasa aja awalnya segala macam gitu, nggak ada kata untuk balikan lagi yuk, ini lagi segala macam gitu, enggak ada kata, jalan aja, jalan dengan sendiri. Toh juga kita udah sama, udah umur segini nggak usah lagi bilang yuk kita sama pacaran lagi, lu nggak ada kayak gitu lagi. Jadi berjalan begitu aja. Yang aku tahu beliau nih memang orang baik gitu. Jadi ya perubahannya pun yang aku lihat itu perubahan karena dia lebih dewasa aja. Jadi kita komunikasinya lagi kan jadi semakin tahu ya, oh memang dia orangnya sekarang begini. Jadi lebih, kayak tadi aku bilang, makanya lebih mengenal lagi yang namanya sabar itu seperti apa gitu. Jadi ya untuk sabar untuk bisa ketemu dia lagi, entah kapan kan, kayak gitu.